Jarak hotel penginapan yang cuma 100 hingga 300 meter dengan dataran Masjid Nabawi diharap dapat dimanfaatkan sepenuhnya jemaah haji Malaysia untuk sentiasa menunaikan solat berjemaah serta beritikaf di masjid itu yang pahala beribadat di dalamnya digandakan 1,000 kali ganda. Daripada 9 bangunan penginapan untuk jemaah haji Malaysia, Hotel Movenpick, Al Haram dan Al Saha adalah yang paling dekat dengan dataran Masjid Nabawi yang jarak cuma 100 meter. Pengarah Operasi Tabung Haji Madinah, Afandi Abdullah berkata keseluruhannya, TH menyediakan 9 bangunan penginapan jemaah haji membabitkan 9 hotel yang dibahagikan kepada 3 zon pengurusan. Beliau berkata demikian kepada wartawan Malaysia ketika meninjau persiapan akhir di bilik penginapan di Hotel Al Haram di Madinah pada Khamis, tidak sampai 48 jam sebelum ketibaan kumpulan pertama pada Sabtu. 3 jenis bilik bagi kita yang telah pun ada di Hotel Haram ini yang akan menempatkan lebih kurang 3,030 jemaah pada satu masa. Dan setiap bilik ada 3 jenis, iaitu bilik biasa, ada yang akan menempatkan 4 buah katil, dan satu lagi bilik 5 buah katil. Dan juga ini bilik yang agak besar sikit, ada 2 bilik di dalamnya, akan menempatkan satu bilik ada 5 katil dan satu bilik 3 katil. Jadi jumlah jemaah maksimum di Hotel Haram ni 8 orang sebilik.